Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih sudi singgah ke channel Amir Jamil Channel. Baiklah guys, apa yang korang nampak depan aku ni ialah roti John Giant ala Arab. Yang mana sebelum ni aku pernah makan juga roti John Pattaya. Kalau korang ada tengok video aku lepas, yang sebelum ni aku ada makan roti John Pattaya ya. Dan ni pun merupakan owner yang sama juga, Daud Ismail. Ni dia punya contact number. Dan yang satu ni adalah contact number adik ipar dia. Lokasi tempat diorang berniaga ni di Kampung Pati Ambon ya, tempat kediaman diorang sendiri. Okay guys, sebelum tu aku nak minum air dulu guys. Air aku hari ni Coca-Cola. Ya, minum dulu. Bismillah. Okay, kalau korang tengok yang depan ni ialah ni ayam ya, ni daging. Diorang masih lagi menggunakan produk daripada Ramli, ayam Ramli dan daging Ramli. Tapi daging dan ayam Ramli ni diorang, aku dipahamkan diorang cincang-cincang lah, menjadi halus. Dan diorang ada campur sikit lah bahan-bahan resepi diorang sendirilah. Macam aku dipahamkan memang ada kari, apa lagi tu, macam-macam lah dia punya campuran. Aku pun tak berapa pasti juga. Ada lagi lah perisa tambahan yang diorang kira homemade lah jugalah. Tapi diorang masih lagi menggunakan ayam Ramli. Cuma dia pencampuran resepi tersendiri. Macam itulah, lebih kurang lah. Sorry owner kalau aku tersalah sebut. Tanpa buang masa guys, aku pun dah tak sabar lagi. Dia punya bau pun, wah memang menarik guys. Memang macam sedap. Okay guys, sebelum tu aku nak makan yang daging dulu. Okay, korang tengok. Wah. Menarik guys. Dia punya daging macam tebal-tebal, banyak guys. Jom kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi guys. Bismillah. Susah nak diperkatakan guys. Memang ternyata memang sedap gila. Dia punya daging ni macam tak juga terlalu lembut, tak juga terlalu keras, sedang-sedang. Yang ni paling aku yang paling suka. Kau tengok, dia punya rasa ada macam manis-manis. Memang ada rempah tersendiri itulah yang membuatkan lagi sedap lah bagi aku lah. Memang sedap guys. Ni betul-betul guys, memang tak tipu punya. Memang sedap guys. Sama juga macam yang roti John Pattaya hari tu lah. Tapi bagi aku yang ni lagi sedap lah.
Oh, paling menepati cita rasa aku, guys. Bismillah, korang kena try, guys. Bismillah. Dia punya bun pun lembut. Sos pun tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Dia punya daging lah, memang banyak, guys. Serius deh, jarang-jarang aku rasa roti john yang rasa macam ni lah. Yang area Limbang ni lah. Ni aku memang betul-betul memang tak biar dia punya burger dia memang memang wow lah. Seterusnya aku nak rasa yang ayam lagi. Ni yang ujung-ujung kita ambil tengah-tengah. Ni ayam lah guys lah. Ayam. Aku harap ayam ni kalau boleh dia rasa sama macam daging ni. Sangat sedap. Okay, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cool. Memang sedap kan? Kalau boleh aku makan macam tak nak bercakap lagi guys. Aku nak fokus pada makanan yang ada depan aku ni. Roti John yang hari tu kan, roti John Pattaya tu pun memang sedap juga. Tapi yang ni pun sedap. Aku rasa tapi kalau dibagi pilihan, aku lebih suka yang ni lagi lah. Nampak? Dia punya ayam guys. Ini memang banyak guys. Memang puas hati guys. Bismillah. Serius lah, kenapa nyaman sangat ni ya? Nyaman banar banyak mo. Okay, aku nak habiskan yang daging lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam ni jangankan 3 biji, 5 biji pun aku boleh habis sekali makan. Ya kan? Meledih guys. Bismillah. Dia punya daging dalam ni memang banyak gila guys. Tapi kan yang ni aku dipahamkan burger Ramli kan, daging Ramli.
tapi dia punya rasa macam lebih sedap daripada daging Ramli. Mungkin sebab diorang campur bahan-bahan yang lain lagi kan. Kari macam itulah. Ada lagi lah. Tapi yang aku tahu kari lah. Mungkinlah sebab itulah dia punya rasa macam larilah daripada ayam daging Ramli. Aku bukan cakap yang ni saja yang sedap. Roti John Pattaya hari tu pun sedap juga guys ah. Kalau korang belum try, korang boleh try ya. Tempat kampung Pati Ambon ya. Tempat hari tu yang aku bagi tahu tu Muhammad Daud Ismail, dialah owner lah untuk roti John ni ya. Burger pun ada guys. Makan punya makan aku terlupa nak bagi tahu bila diorang open order untuk yang ni ya. Roti John Giant ni ya ala Arab. Minggu depan guys, minggu depan diorang akan start open order untuk roti John Giant ala Arab. Macam itulah dia punya nama. Bismillah. Memang kena dengan orangnya. Sebab orangnya ni pun kacukan Arab. Memang betul-betul resipi Arab ni. Masalahnya, dekat Arab ada tak roti John? Tak apa, Arab modern. Memang tak kedekut guys. Banyak gila guys. Sebelum habis aku makan, aku nak tengokkan korang lagi dia punya isi dalam. Nampak? That's bad. Aku rasakan, aku rasa aku nak repeat lah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah guys. Terbaik guys, memang sedap guys. Korang kena try guys. Ni aku suggest betul-betul. Memang sedap guys. Macam hari tu kan, roti John Pattaya tu pun sedap. Memang sedap guys. Tapi yang ni, bagi akulah lagi lagi padu lah. Orang cakap lah. Ni ikhlas daripada hati aku sendiri kan. Ni lagi padu guys. Korang tengok lah tadi aku bagi rating macam mana kan. Dari rating tu korang dah tahu guys. Okay. Aku rasa cukuplah sampai di sini video aku review untuk menu terbaru Warung Pacar Kaling Pati Ambon. Yang mana sebelumnya hari tu aku makan roti John Pattaya dan hari ini roti John Giant ala Arab. Memang padu gila guys. Sebelum tu guys, jangan lupa dulu subscribe, like, komen dan tekan button lonceng dan tekan button all untuk memastikan video terbaru aku yang akan datang masuk ke notification korang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.